Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya ngevlog antara perjalanan dari Puspahyang menuju Desa Muncak. Oke, teman-teman, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Barangkali Anda semua melewati perjalanan ini arah dari Warung Petui menuju Sodong Hilir. Perjalanan kali ini kami dari Puspahyang menuju Desa Muncak. Inilah pertama kali vlog daerah sini. Pinggiran jalan cukup indah sekali, bisa melihat pemandangan yang sangat jauh sekali, dan di pinggir-pinggir jalan banyak rumah pemukiman warga. Tentunya nah, seperti jalan ini agak terjal-terjal ya, karena ada lubang-lubang yang kecil dikarenakan mungkin ada hujan ya, tergerus air, tapi masih tetap bisa dilalui ya. Perjalanan cukup nyaman daerah sini ya. Udaranya cukup sejuk dan segar karena kan udaranya sangat terasa. Perkampungannya atau pemukiman warganya di sini. Nah, di sini agak becek-becek kalau hujan ya. Lubang-lubang kecil karena tergerus air ya, dan tentunya banyak mobil-mobil yang lewat ke sini, seperti muatannya seperti ini ya, mobil truk angkutan tanah. Tentunya bebannya berat sekali ya, bisa terganggu jalan juga, tanah bisa licin ya hujan. Karena di sini jalan sangat hidup sekali ya, untuk menuju Tasikmalaya dari arah Sodong Hilir, tentunya menuju Warung Petui, Tasikmalaya, Garut, Malangbong, bisa ya untuk ke arah sini ya, karena jalan ini cukup hidup. Dari arah Sodong Hilir kesananya bisa ke daerah Pamijahan, Cipatujah, Cukang Kawung, Teraju ya. Bisa arah ke sini ya. Nah, jalan Takulan sebutnya ya, di sini arah selatan. Oke, yang menyaksikan perjalanan ini di rumah enak ya, sambil ngopi, sambil ngerokok, santai-santai. Dan untuk melihat perjalanan kami ini, siapa tahu teman-teman semua
ada yang lewat ke sini atau belum tahu arah dari Warung Peuy menuju Sodong Hilir, nah, daerahnya seperti ini teman-teman ya. Oke, siapa saja yang mau request untuk upload untuk perjalanan khususnya sekitaran Tasikmalaya, insyaallah silahkan ya request atau komentar di bawah ini ya teman-teman. Insyaallah saya akan ngevlog ya, tapi saya masih tetap di seputaran pedesaan ya. Semua tentang pedesaan di sini lengkap ya, dari hiburan, kesenian, sawahan, pertanian, berita ya, ya selalu update ya. Oke, terima kasih yang mendukung, yang sudah mendukung channel kami ini. Tetapi jangan lupa di like, share, komen dan subscribe teman-teman ya, supaya channel kami ini terus berkembang dan bermanfaat. Thank you.
dodol ya. Ini tanjakan ya. Dan di depan ada pertigaan yang ke arah belokan sini sebentar lagi, yang ke arah kanan untuk menuju Paraju Cukangkabung bisa ya, tetapi saya akan mengambil ke arah kiri ya, belok kiri ya. Nah, di sini menuju ke Sodong Hilir ya, untuk ke arah kanan ke atas untuk menuju Taraju. Saya mengambil ke sini untuk ke daerah Sodong Hilir ya. Nah, di depan ada wilayah atau perkampungan seperti Cikalong ya dan Baganjing ya. Jadi untuk menuju Cikalong ya, menuju arah Sodong Hilir. Dingin ya teman-teman ya, cuacanya di sini ya.
seperti melewati hutan ya teman-teman ya, di depan tetapi ada pemukiman untuk menuju daerah Cikalong. Ini sudah termasuk daerah Cikalong ya teman-teman. Nah, ini termasuknya daerah Cikalong. Nah, ini jembatan Cikalong ya, di bawahnya Walungan Cilongan ya. Dan untuk balai desanya Cikalong sebentar lagi akan dilewati di depan ya, desa Cikalong. Lumayan cukup padat di sini ya pemukimannya ya, lengkap ya, dan toko ada. Nah, ini di depan ini desa Cikalong. Nah, ini dekat Masjid Jami Cikalong ya.
di depan. Sebentar lagi ini sudah termasuk daerah Baganying ya teman-teman. Saya akan mengambilnya ke arah kiri, ke sebelah kanan ke Sodong Hilir, dan saya belok sebelah kiri menuju Desa Muncang ya. Nah, sebelah kanan, nah ini arah Sodong Hilir. Saya ngambil arah daerah menuju arah Desa Muncang. Nah, ini sudah termasuk Baganying ya. Dan di sini daerahnya seperti melewati dari Baganying untuk menuju Desa Muncang. Ada pemukiman warga, ada kampung warga namanya seperti Baros, Cipende, Sudi ya teman-teman. Nah, mungkin sebentar lagi akan menyampe ke daerah Desa Muncang atau tujuan pada siang hari ini teman-teman. Thank you.
ini sudah memasuki kampung Cipende ya teman-teman. Sebentar lagi akan sampai ke Balai Desa Muncang. Ini daerah Cipende. Sebentar lagi akan melewati Kampung Sudi ya. Sebelah kanan saya mengambilnya ke sebelah arah kiri seperti ke Cibungur ya. Nah ini sebentar lagi teman-teman, ini Kampung Sudi ya teman-teman. Sebentar lagi di depan ada pertokoan seperti material, bangunan, dan toko lain-lainnya. Dan di depan sebentar lagi akan sampai ke Balai Desa Muncang ya teman-teman. Nah ini seperti pertokoan di sini sangat lengkap sekali ya teman-teman. Sudah ramai sekali. Dan di depan Balai Desa Muncang. Sampailah di sini ngevlog kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami ini. Ini Balai Desa Muncang. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.